cara mandiri motor. Ini kita mandiri motor untuk mobilnya tadi udah dicut. Nah sekarang kita mulai dari mobil yang pertama. Ini ada Toyota Agya CRD 2014 Matic, harganya 100 juta, ini masih nego. Di sini harganya masih nego semua. Agya 2014 CRD Matic, harganya 100 nego. Dalamnya, nah ini dalamnya. Oke, ini dalamnya ya, interiornya. Ini depannya, interior depan. Terus lanjut ke interior belakang. Interior belakangnya, oke, ini dua seat ya, CRD Sport, CRD 2014 Matic. Ini kalau kalian kurang yakin ini Matic, kita buka lagi lihat transmisinya nih, tuh Matic ya, oke. 2014. Yang kedua Daihatsu Terios, ini Terios Hermetic 2015, ini karena mobilnya dikunci jadi kita lanjut lagi. Terios Hermetic 2015. Terus ada Suzuki R3, ini ada R3, R3 GX tahun 2015 manual, harganya 137 juta nego. Nego aja nego. Terus ada Mitsubishi SS pickup. Ini SS pickup. Ini tahun 2016, harganya 80 nego. Dalamnya ini masih bagus semuanya. SS tahun 2016 masih bagus, platnya E. Mengenai pajak, ini pajaknya bulan 3 2027, masih lama. Terus ini tadi pajaknya bulan 9 2026 kali ini. Yang ini serius, pajaknya bulan 6 2025. Oke. Terus R3 tadi pajaknya 9 26. Oke. Lanjut ada Toyota Calya Matic G 2017. Toyota Calya Matic G 2017. Harganya 120 juta nego. Toyota Calya G Matic 2017 harganya 120 nego. Terus lanjut lagi. Ini ada Jazz RS yang udah nggak ada barunya lagi. Jazz RS Matic 2017. Jazz RS Matic 2017. Jazz RS Matic 2017 harganya 180 nego. Terus lanjut. Nah ini Daihatsu Tigra R Matic 2017. Tigra manual 2017, harganya 115. Ini Tigra manual 2017, harganya 115 nego. Oke, lanjut lagi di belakang ada Panther pick up. Oh ini satu lagi nih FPV, dua lagi ya sama Panther. Ini ada EPP 2013, tipenya GL, EPP tipe GL 2013, harganya 87 nego. EPP tipe GL harganya 87 nego, manual ya. EPP manual tipenya GL 2017, harganya 87 nego. Gini aja. Foto mandiri motor. Lanjut ke belakang. Oke, di belakang. Di belakang. Ini ada Panther pick up 2012, harganya 85 nego. Panther pick up warna putih 2012, harganya 85 nego. Nah ini dalamnya, masih orisinil. Ini dalam ini masih orisinilan semua. Ini ada di putra mandiri motor Jalan Raya Raja Wali ya, nomor 39D. Nanti nomor